ya. Jadi ini saya sekarang saya share screen karena lihat muka saya lama-lama juga nggak ada gunanya. Sebentar, ini saya share screennya yang ini. Oke. Sudah terlihat ya. Nah, jadi ini diskusi kita asinkron, ya kan? Diskusi itu bisa dari saya dan atau dari Anda sesuai tema kuliah, ya kan? Nah, jadwalnya sementara ini kalau bisa dua jadwal, Senin 10.30 atau 11, ya kan? Sampai 11.30 atau 12, gitu. Dan yang satu lagi Jumat 13 sampai 14, gitu ya. Plus minus lah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian berawal dari riset, ya. Jadi selalu semuanya itu berawal dari riset. Berawal dari riset. Nah, kita coba melakukan cara ini, ya. Jadi berawal dari riset. Ini adalah awal mulanya. Ini awal mulanya. Berawal dari riset. Nah, kemudian apa namanya? Baru kita sesuaikan dengan tema kuliah. Ya. People are waiting in the lobby. Ini masih ada yang admit. Oke. Oke. Nah, jadi apa namanya? Berawal dari riset, kemudian disesuaikan dengan tema kuliah. Ya. Nah, tema kuliahnya sendiri kan ada di sini ada geologi, ya. Ya, kenapa geologi? Karena teknik air tanah itu lahir dari bidang ilmu kebumian. Ya. Jadi geologi, jadi kalau ini bumi gitu ya. Nah, jadi teknik air tanah itu lahir di bidang ilmu kebumian. Ya. Di sini ada geologi, satu lagi ada tambang. Jadi zaman dulu S2 air tanah itu bisa Anda dapatkan di geologi dan ada juga di tambang. Kemudian kita satukan gitu. Nah, itu kenapa ada kuliah geologi air tanah, ya kan? Nah, kalau di Anda mengambil kuliah mengambil prodinya di sipil, maka tidak ada gitu ya. Nah, sekarang tema kuliah yang lain apa? Ya, yang sudah jelas metode penelitian. Nah, ini menurut saya adalah induknya, Pak. Ya, saudara-saudara, ini induknya. Nah, induk. Ya, ini induknya. Jadi kalau saya mencoba membuat di sini, ini gambar apa ini? Kira-kira gambar apa? Loh, nggak ada yang jawab. Kapal, Pak. Kapal. Tongkang. Ya, kapal tongkang. Oke. Okay. Nah, tapi kalau misalnya saya kasih di sini gambar, ya. Nah, ini juga skills yang saya pelajari non formal ya. Jadi kalau misalnya saya kasih di sini gambar begini, gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira ini kapal apa? Pesawat. Ya, ya. Pesawat, betul. Artinya ini kapal apa? Kapal? Kapal induk, Pak. Kapal induk. Jadi kapal induk ini adalah metlit, ya. Nah, kemudian ini terbang, Pak. Ini geologi. Ya kan?
Kemudian pesawat yang kedua itu tropik. Kenapa? Kita suasananya tropis, ya kan? Nah, pesawat yang berikutnya adalah Kars. Nah, jadi ada hierarkinya gitu ya. Itu kenapa kuliah itu menurut saya enak karena berhierarki gitu ya. Jadi yang pertama itu yang medlit ya, yang pertama itu medlit. Karena medlit itu adalah tadi kapal induk gitu ya. Nah, kemudian kapal induk yang kedua sebenarnya adalah geologi. Kalau tidak ada geologi, Anda tidak akan bisa bicara air tanah dengan lengkap. Nah, kemudian geologi plus apa? Jadi kalau Anda lihat halaman yang sebelumnya, ini, ya kan? Jadi geologi itu belajar apa? Ini, petrologi itu jenis batuan, ya. Ini sedimentologi itu ininya apa namanya? Sedimentologi itu urutannya, ya kan? Jadi ini bicara jenis batuan, ya. Beku, sedimen, metamorf. Ini bicara urutannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Yang mana? Gantian suaranya, jangan satu orang terus. Yuk, coba dari bagian kiri atas ya. Kalau di layar saya itu Adrianita. Jadi kalau sedimentologi itu adalah urutan batuan, maka kita bicaranya urutan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, Pak. Oke, background Anda apa? Geologi. Oke, pantas jawabannya betul. Tipikal. Kalau backgroundnya pernah waktu itu teknik air tanah itu menerima mahasiswa dari teknik industri pernah. Nah itu pertanyaan mendasar yang pasti tidak bisa dijawab oleh orang yang bukan geologi. Gitu. Oke, bisa disalahkan. Sekarang ganti yang lain. Nah sekarang yang berikutnya adalah geologi struktur. Nah kalau geologi struktur itu kita belajar pengaruh dari struktur geologi, ya. Jadi struktur geologi itu kalau orang geologi jenisnya apa saja. Nah sekarang Lukman sudah Almira, geologi struktur itu apa yang disebut geologi struktur? Belum banyak tahu Pak, karena saya belajarnya dari informatika. Infor? Matika. Bagus. Jadi buat saya tuh penggemar dulu itu namanya Pak Tino Sidin. Pak Tino Sidin itu guru gambar yang tayang di TVRI. TVRI itu stasiun televisi Republik Indonesia bagi yang nggak tahu. Dulu stasiun TV itu hanya satu yaitu TVRI itu ada namanya Pak Tino Sidin. Nah, setiap minggu dia menerima gambar dari anak-anak dan tidak pernah sekalipun sampai beliau meninggal itu bilang ada gambaran yang jelek. Jadi, semuanya bagus. Nah, urutan yang sekarang ini, apa yang kondisi Anda sekarang ini menurut saya bagus ya. Nanti saya jelaskan informatika itu kenapa bagusnya. Oke, geologi struktur itu yang pertama, jenis geologi struktur ya, itu adalah struktur sedimen. Struktur sedimen. Oke, Almira, ini saya nanya ke Anda dulu sebentar ya background-nya. Anda itu disarankan masuk ke teknik air tanah oleh siapa? Orang tua, Pak. Oleh siapa? Orang tua saya sendiri. Oh, orang tua? Ya. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Tapi Anda tahu ya ada konsekuensi logis begitu ya bahwa Anda informatika masuk ke sini tahu ya? Iya betul Pak. Oke, okay, ya sudah. Ya sudah. Tapi ada hubungannya, nanti Anda semakin ke sini
akan tahu, tapi juga tidak banyak dosen yang mungkin bisa mengakomodir ya, karena Anda jauh ada di informatika. Oke, geologi struktur yang pertama, jenisnya itu adalah struktur sedimen. Ya, nanti penjelasannya. Nah, yang kedua itu contohnya adalah lipatan. Ya. Lipatan tahu ya. Ya, lipatan itu begini gitu ya. Atau lipatan itu begini. Nah, apa yang begini dan begini? Material ini adalah batu. Ini adalah batu. Jadi bagi yang background-nya bukan geologi, mudah-mudahan hanya satu orang, ya kan? Batu itu bisa hadir seperti ini. Nah, buku ini. Jadi kertas ini itu adalah, nah, kertas ini itu adalah lapisan batuan. Ya. Nah, lapisan batuan itu sekeras apapun, dulunya adalah sesuatu yang tidak keras. Dia bisa keras itu karena apa namanya waktu, ya, dan proses apa namanya litifikasi pembatuan. Ya. Jadi artinya awalnya dia batuan sedimen biasa yang lunak, tapi sejalan dengan waktu dia tertimbun, 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 kadar airnya terkuras, airnya keluar, maka tinggal material yang padat itu kemudian terus tertimbun, tertimbun, akhirnya ini menjadi keras. Nah, batuan itu bisa juga begini. Bisa juga begini. Kalau begini namanya sinklin, kalau begini namanya an. Yang orang geologi. Antiklin, Pak. Antiklin, Pak. Oke. Sinklin, antiklin. Nah, itu lipatan, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah sesar. Di sini sesar. Ya. Oke. Nah, ini adalah geologi struktur. Jadi saya ulang lagi. Parameter geologi itu yang pertama petrologi itu jenis batuan, ya. Ini tuh batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Nah, sedimentologi itu adalah komponen urutan batuan. Nah, jadi ini kalau saya gambar, katakanlah ini yang ini titik-titik, yang ini garis, yang ini droplet. Nah, begini. Nah, ini adalah lapisan batuan yang dibaca dari bawah ke atas. Maaf, ini yang belum fit, siapa ya? Adianita ya? Bisa di mute? Oke. Nah, jadi sedimentologi itu urutannya dari bawah ke atas. Jadi batuan ini diletakkan dalam suatu urutan. Ya. Geologi struktur adalah ini. Tiga komponen ini, struktur sedimen, struktur lipatan, dan struktur sesar. Nah, ini semua terjadi karena batuan ini itu hidupnya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena batuan itu ada dalam satu sistem yang namanya tektonik. Nah, begini kurang lebih. Ini bagi yang anak informatika harus banyak nonton film ini bencana, Pak. Ini tektonik lempeng namanya. Nah, jadi bumi itu terdiri dari tektonik lempeng. Bumi itu terdiri dari berbagai lempeng yang saling bergerak. Nah, ini kebetulan ada bumi ini. Jadi ini saya, bentar. Aduh. Lihat ini. Nah, ini bumi. Oke, ini berarti ininya harus saya ini kan background efeknya itu saya matikan. Oke, ini ya. Ini bumi. Nah, bumi ini itu ini bumi ini menceritakan atau memperlihatkan hanya
rupa bumi yang kelihatan oleh mata, ya. Daratan, sorry, ini daratan, ini lautan, ya kan? Nah, tapi si daratan dan lautan ini di bagian bawahnya itu adalah suatu lempeng. Lempeng, ya, seperti begini. Ya, seperti buku ini, segeblek begini itu lempeng. Nah, di sini itu dia bergerak-gerak. Ya. Bergerak-geraknya kenapa? Karena ini. Ya, tektonik lempeng. Jadi kalau bumi ini dibelah, ya, itu di bagian dalamnya itu ada satu lapisan namanya mantel yang dia bersirkulasi gitu. Seperti Anda bikin Indomie, sebelum bikin Indomie kan mendidihkan air ya. Airnya itu kan bergolak begitu. Ini sama. Nah, kalau di dalam air rebusan Indomie tadi Anda kasih potongan kertas, maka potongan kertas itu juga akan bergerak-gerak kan? Betul tidak? Nah, persis itulah ini gitu ya. Ini itu adalah potongan kertas yang mengambang di bawah lapisan mantel yang konveksi, ya, mengalami arus konveksi. Maka dia akan bergerak. Nah, karena itulah contohnya. Nah, ini yang paling jelas Indonesia lah. Ini Indonesia kan? Ya, ini Indonesia. Nah, Indonesia itu Anda pasti tahu dikelilingi oleh gunung api di sini. Nah, kenapa dikelilingi gunung api? Karena di sini itu ada lempeng yang ketutup air, bergerak ke arah sana. Kemudian ada lempeng lain di sini. Sebagian tidak tertutup air, sebagian tertutup air, yang mengalir, yang bergerak ke arah sebaliknya. Nah, jadilah gambar ini. Yang ini. Ya. Nah, gambar ini itu sistem ini bergerak ke sana, yang ini bergerak ke sana. Akibatnya di suatu saat di sini ada namanya pelelehan magma yang kemudian membuat ada deretan gunung api ya, yang aktif. Jadi deretan gunung api itu seperti di Pulau Jawa. Nah, ke sana. Nah, kalau ini saya tarik garis ke sana, jadi tiga dimensi kan? Kelihatan nggak tiga dimensinya? Kelihatan, Pak. Nah, gunung api ini berjajar dari yang paling barat yang ada di Banten, ya, atau lebih barat lagi, mungkin apa namanya Krakatau, kemudian bergerak ke arah timur, Gunung Gede Pangrango, Gunung Ciremai, kemudian ada Gunung Syawal, termasuk Tangkuban Perahu, ya, kemudian Galunggung, terus ke timur sampai ke Merapi, terus ke timur lagi ya, sampai ke Jawa Timur ada Gunung Raung, Gunung Semeru, terus sampai ke Bali begitu ya. Nah, itu kurang lebih ceritanya. Agak panjang kalau saya ceritakan lengkap ya. Jadi untuk siapa tadi, Almira, Anda coba lihat video saya yang geologi air tanah tadi ya. Itu menurut saya sudah cukup lengkap, tapi kalau ada yang tidak jelas ditanyakan ke saya. Nah, elemen yang kedua adalah ini, hidrologi. Ini ilmu yang mempelajari wadahnya, ini yang mempelajari airnya, gitu. Nah, berdua punya anak namanya geologi air tanah, TAT kita ini, teknik air tanah, ya, ini. Ada yang bilang geologi air tanah, ada yang bilang hidrogeologi, ya, kurang lebih background-nya sama, adalah kombinasi antara geologi dan hidrologi. Nah, hidrologi sendiri apa yang dipelajari ini? Ya, jadi mekanika fluida. Jadi kita bicara airnya. Nah, airnya itu dikendalikan oleh hukum yang namanya Darcy, ya kan? Jadi di sini Anda bisa coba Google di YouTube, ya. YouTube itu ada videonya Pak Agus MR. Agus MR Muhammad Ramdan itu yang dosen TAT juga, ya. Itu menjelaskan mekanika fluida dengan sangat jelas. Ya. Nah, selain fluidanya, airnya,
kita juga belajar dinamikanya. Jadi kalau air itu mengalir, bagaimana sifatnya? Nah, itu ada di sini. Gitu ya, jadi kurang lebih kuliah-kuliah kita itu, apapun itu, kurang lebih ini, nuansanya itu ada nuansa geologi, satu lagi nuansa hidrologi. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, jadi, nah sekarang barangkali Almira bertanya, wah kalau begitu beneran salah jurusan saya gitu ya. Saya pikirnya kemarin itu salah jurusannya nggak banyak. Setelah lihat gambar Pak Erwin, beneran salah jurusan ini betul-betul gitu. Lantas apa ininya gitu ya, yang bisa Anda kerjakan, ya kan? Nah, ternyata banyak, Pak. Banyak dalam arti begini. Ya. Nah, ini saya sudah nyebrang sedikit ke metlit sebenarnya, ya. Jadi transisinya itu bisa saja tidak terlihat, ya, seperti orang main sulap gitu. Tapi ini sudah ke metlit. Ya. Jadi ada komponen berikutnya yang namanya komponen komputasi. Nah, ini Pak. Nah, elemen komputasi itu sekarang, ini Almira lebih tahu ya, data. Elemen berikutnya adalah seperti halnya geologi, ada analisis, ya kan? Kemudian ada interpretasi. Nah, sama saja sebenarnya. Ya. Cuman yang jadi masalah adalah komponen yang ini. Ya, jadi komponen yang ini. Itu dia makin naik gitu. Jumlahnya itu makin banyak. Ya kan? Nah, ketika data itu makin banyak, maka yang namanya analisis ini tidak lagi bisa pakai metode analitik. Ya. Tidak bisa lagi pakai metode analitik. Jadi apa namanya? Data itu makin banyak, akibatnya hubungan antar angka itu jadi semakin kompleks, gitu ya. Nah, jadi kita berpindah ke arah komputasi. Ya, dengan komputasi kita punya kelebihan sebenarnya. Apa? Kita bisa prediksi, ya kan? Prediksi, yang namanya prediksi itu biasanya berhubungan dengan apa? Berry. Prediksi itu berhubungan dengan apa? Ya, Pak. Ya, kalau Anda mendengar kata prediksi, itu berhubungan dengan apa? Perkiraan. Ya, perkiraan. Kalau kita bicara time frame apa? Masa depan. Masa depan, ya kan? Oke. Sekarang saya ini lagi ya. Nah, di sini ada prediksi. Nah, prediksi itu menurut orang umum selalu ke masa depan. Ya. Nah, tapi kalau di geologi ada istilah the present is the key to the past. Jadi apa? Prediksinya itu bisa juga mundur masa lalu. Nah, ini yang menarik. Nah, sekarang saya tanya Almira gantian ya. Kalau di dunia Anda ada nggak pemodelan masa lalu? Pemodelan seperti gimana, Pak?
Ada nggak? Pemodelan yang seperti gimana Mas Niva yang mencari? Iya, memodelkan masa lalu itu ada nggak? Anda pernah dengar nggak itu waktu satu? Untuk riset gitu Pak? Untuk riset. Ya, untuk riset, untuk apapun lah, untuk dunia kerja gitu. Kan tadi saya bilang, komputasi itu karena ada data, ya, data, analisis, interpretasi, sama saja. Yang jadi masalah adalah datanya tambah banyak, kan gitu. Ya kan, oleh karena itu, metodenya tidak bisa pakai metode analitik yang bisa pakai kertas, ya, diplot berapa titik, ditarik garis, oh ini hubungannya begini, gitu ya. Terus Anda cari pakai rumus, ini apa persamaan garisnya, gradiennya berapa, kan udah nggak bisa lagi, ya kan? Jadi harus pakai teknik komputasi, ya kan? Nah, ketika pakai teknik komputasi, ada kelebihan, yaitu kita bisa melakukan prediksi. Nah, Barry tadi sudah bilang, kalau pakai kata prediksi, kira-kira time frame-nya tuh bagaimana? Dia bilang masa depan, Pak. Nah, pertanyaan saya, karena geologi itu ada istilah begini, jadi di geologi itu ada namanya pepatahnya, pepatah orang geologi itu memang aneh. The present is the key to the past. Ya, the present is the key to the past. Nah, gini, ini pepatah orang geologi. Nah, pertanyaan saya, kalau di dunia informatik, menurut Almira, ada tidak prediksi atau pemodelan masa lalu? Ada, Pak. Nah, kalau di tempat Anda istilahnya apa itu? Lebih ke algoritma. Lebih ke algoritma. Iya, algoritma. Tapi Anda pernah dengar istilah backward modeling nggak? Atau reverse modeling? Belum, Pak. Ya, itu. Jadi bagaimana kita bisa memprediksi kalau sekarang seperti ini, dulunya seperti apa? Gitu. Jadi bukan hanya kalau sekarang begini, besok seperti apa, tapi bisa juga kalau sekarang begini, dulunya seperti apa? Gitu. Nah, harapannya apa? Kita bicara masa lalu. Harapannya adalah kita bisa cek. Ya kan? Jadi begini. Ini saya hapus ya. Ini menarik ini. Nah, ini sudah sedikit nyebrang ke Matlit ini. Jadi yang ngambil Matlit harus itu ya. Bentar. Oke. Jadi kalau ini adalah garis waktu gitu ya. Kita di sekarang di sini. Ini now, ya kan? Ini future. Ini pas. Ini jadi kuliah bahasa Inggris nih. Present tense, future tense, past tense ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu saya lapar, maka di masa depan bisa saja saya kalau tidak bisa makan, maka apa yang terjadi? Yasid. Bisa lapar lagi, Pak. Nah, kalau lapar terus dan tidak ketemu makanan, maka saya akan? Bisa mati, Pak. Mati. Jadi di sini, kalau di sini itu lapar, ya kan? Kemudian di sini bisa RIP. Nah, yang menarik adalah, kalau kita bicara past tense, maka kita bisa mempelajari kalau sekarang kondisi laparnya itu seperti ini, kira-kira kemarin, kemarin lusa, laparnya itu seperti apa. Gitu, Pak. Jadi di sini bisa jadi T0, tapi T0-nya itu juga bisa di sini, T minus gitu, T minus 2. Gitu. Kebayang ya, ini T plus 2. Jadi kalau saya sekarang lapar dalam 2 hari, jadi T-nya itu hari, saya tidak makan, maka saya mungkin mati. Tapi kalau sekarang saya lapar, kondisi seperti ini laparnya,
dua hari lalu saya melakukan apa? Apakah saya makan besar? Atau saya memang makannya tidak banyak? Atau bahkan saya mungkin tidak makan juga dua hari yang lalu, gitu. Ya. Nah, kalau ini kita bisa verifikasi, artinya apa? Kita juga bisa memprediksi ke depan. Ya. Saya jadi punya, saya bisa waspada terhadap badan saya. Ya. Pak Erwin, Anda itu usia sudah mau 45. Anda itu tidak boleh lapar kecuali puasa. Gitu. Ya kan? Jadi Anda itu bisa makan bisa tidak makan maksimum 2 hari. Sampai ke level lapar seperti hari ini. Nah, kalau ini lebih dari 2 hari Anda tidak makan, maka Anda itu bisa ini gitu. Kebayang enggak? Kebayang enggak Almira? Ini jadi Almira terus saya yang dipanggil. Ya, jadi saya pakai istilah ini gitu ya. Jadi dengan kita memodelkan masa lalu, kita jadi punya indikasi gitu ya. Misalnya lingkungannya. Lingkungan seperti sekarang itu kondisinya bagaimana? Ya kan? Nah, kemudian kita verifikasi dulu apa yang terjadi. Kok sekarang bisa seperti ini gitu ya. Nah, dulunya itu seperti apa? Itu bisa pakai mata, visual ya. Artinya kita jalan-jalan gitu ya. Atau kita tanya ke orang ya. Oh, dulu itu terjadi misalnya pembangunan perumahan besar-besaran di Bandung itu di era tahun 80-an. Misalnya sampai awal 90. Disitulah mulai ada perumnas di daerah Buah Batu, misalnya perumnas di Antapani, perumnas di daerah lain banyak. Nah, akibat itu, maka kemudian ada channel-channel sungai yang ada di sekitar daerah situ. Setahun setelah itu dibangun, kualitasnya menjadi menurun. Nah, kualitas menurun ditunjukkan oleh apa? Misalnya, kadar nitrat, atau yang paling gampang TDS. TDS itu kadar garam. Kadar garamnya naik. Kenapa naik? Karena air itu yang tadinya baik-baik saja, ketambahan polutan. Nah, akibatnya kadar garamnya naik. Gitu. Nah, sekarang Anda cek. Kalau setahun setelah pemukiman itu dibangun, terjadi penurunan. Kemudian Anda lihat, sekarang penurunnya bagaimana penurunannya? Nah, apakah kenaikan TDS-nya itu linear? Atau dari pasten ini, kenaikannya itu naik turun juga begitu ya. Naik turun tapi secara kumulatif dia naik. Nah, kita ada di titik ini sekarang. Gitu. Nah, kalau ini bisa dilakukan dan match, maka besar kemungkinan kalau garis ini Anda tarik terus ke future, kemungkinan bisa menggambarkan dengan lebih benar kondisi di masa depan itu seperti apa. Kebayang ya? Nah, jadi kembali ke skema saya ini. Jadi geologi air tanah, hidrogeologi, ya, itu berawal dari dua ilmu saja yang kemudian berkembang ke sini. Belum lagi kalau saya tambahkan di sini, ada komponen ini, ada komponen ilmu ini ya, komputasi. Ada lagi komponen ilmu yang mempelajari. Kalau saya gambar gini, ini apa maksudnya? Kalau saya gambar ini, komponen apa kira-kira? Tiara. Komponen apa ini? Tiara? Maksudnya apa? Ini gambar ini nih. Kan Anda tadi melihat ini geologi, komponen hidrologi, kemudian ada komponen geologi air tanah sebagai anaknya, ya kan? Kemudian saya tambahin lagi ada komponen komputasi. Nah, sekarang kalau saya gambar ini, komponen apa ini?
kita bicara simbol. Person, oh person yang ininya Pak, meneliti kali ya Pak ya. Komponen apa? Ini tiara itu Anda? Iya Pak. Oke. Komponen peneliti. Tidak. Bukan peneliti persisnya yang saya maksud, tapi ini adalah komponen manusia. Ya, komponen manusia. Nah, pertanyaan saya sekarang begini. Kalau air itu kualitasnya turun, coba yang protes pertama, yang kita bisa lihat ya, efeknya. Apakah ke hewan ternak, ke tanaman, atau ke manusia? Manusia, Pak. Manusia, gitu ya. Nah, ketika manusia kita survei, kira-kira caranya sama tidak dengan ketika kita survei mendatangi sumur misalnya? Beda nggak? Ada yang bisa jawab, Mak? Jadi kalau kita mensurvei manusia, orang, apakah caranya sama dengan ketika kita survei sumur? Ada yang bisa jawab? Berbeda, Pak. Beda. Kalau saya tulis di sini, bentar ya. Kalau saya ketik di sini kuantitatif sama satu lagi kualitatif, kira-kira yang mana yang menurut Anda metode yang Anda pakai kalau Anda mau mensurvei manusia? Ngerti maksud saya? Coba Zainab. Zainab atau Sausan ini Anda panggilannya? Apa aja boleh, Pak. Oke. Karena Anda waktu WhatsApp saya mengenalkan dirinya Sausan ya, Pak. Saya panggilnya Sausan ya. Oh iya, baik. Nah, kalau survei yang kita survei manusia, tadi sudah dijawab beda. Kira-kira yang mana? Kuantitatif atau kualitatif kalau kita survei manusia? Dari kualitatif bukan, Pak. Nah, Anda ragu. Iya. Ragu. Saya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena sepanjang hidup Anda yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sama saya gitu ya. Itu kita itu selalu kuantitatif, Pak. Ini kuantitatif. Ya. Saya kasih kuning ya. Ini kuantitatif. Yang dari sipil kuantitatif, ya kan? Seperti halnya golongan darah, kalau golongan O nikah sama golongan O, anaknya golongan O kan darahnya, maka ini kuantitatif, ya kan? Ini juga kuantitatif, 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 ya kan? Ya, ini juga sama sisi yang fluida, ini kuantitatif, semuanya bicara angka. Ya? Nah, apalagi ini, Almira, ya kan? Kalau nggak ada angka itu hoax katanya. Ini komputasi. Nah, manusia kualitatif. Kenapa? Karena kalau di apa namanya observasi terhadap manusia itu bisa jadi kita nggak bisa, misalnya begini, Anda percaya vaksin itu mengakibatkan autis tidak? Misalnya begitu, ya kan? Terus ada 10 orang. Terus Anda absen, percaya nggak? Percaya nggak? Nggak. Sampai 10 orang. Ya. Kemudian Anda bikin tabel. Terus Anda bilang, dari 10 manusia yang saya sampling, ternyata
20% di antaranya percaya bahwa vaksinasi itu mengakibatkan autism. Nah, itu nggak bisa begitu. Ya. Karena apa namanya? Manusia itu juga punya pemahaman, ya kan? Yang satu misalnya bilang tidak mengakibatkan autism, yang satu bilang mengakibatkan autism, itu dua-duanya punya penyebab. Ya kan? Kenapa dia bilang ini? Kenapa dia bilang ini? Nah, kenapa dia bilang ini dan kenapa dia bilang ini? Kalau pakai survei yang seperti tadi, hanya di absen, kira-kira akan muncul nggak penyebabnya apa? Masih sosan? Tidak. Enggak. Gitu. Ya. Jadi oleh karena itu, di dunia ini ada namanya riset kualitatif atau metode kualitatif. Nah, ini yang tidak populer di jurusan-jurusan di ITB. Gitu. Jadi saya tidak nyalahin Anda. Bahkan bukan hanya di ITB, di seluruh universitas. Yang jurusannya itu ini, prodi geologi sipil, geologi air tanah, informatika, semuanya bicara angka. Gitu. Ya. Nah, namun demikian, contoh ini ya. Ini sedikit lagi nih, contoh yang komputasi ini. Ini Almira pasti tahu. Kalau di ilmu informatika, ada istilah user interface, betul? Betul, Pak. Nah, kalau Anda fokus risetnya dulu di urusan user interface, maka Anda pasti tahu kalau kuesionernya itu bukan hanya kuesioner yang sifatnya memilih puas atau tidak, bagus atau tidak, ya kan? Pasti ada dialognya, pasti ada ketemunya, ada wawancaranya, begitu. Jadi informatika pun sebenarnya ada sisi kualitatif, tapi mungkin tidak banyak yang milih. Nah, jadi ini juga ini apa namanya? Alah. Sebentar. Mana tadi? Ah, ini. Nah, jadi ini. Sebentar. Nah, ini. Sebenarnya juga bisa masuk ke sini. Nah, gitu. Ya. Jadi geologi air tanah ya, apapun yang tentang air tanah itu pasti pembahasan kita itu manusia. Maka bisa ini masuk ke sini. Ya kan? Tapi sampai hari ini memang belum pernah ada tugas akhir teknik air tanah, tapi risetnya riset kualitatif gitu. Nah, tapi bisa saja kita menyisipkan gitu ya. Jadi menyisipkan misalnya begini. Anda melakukan survei kualitas air di satu tempat. Nah, selain Anda melakukan survei sampling air, gitu ya, Anda juga bisa melakukan wawancara dengan penduduk. Nah, itu yang sedang saya kampanyekan sekarang. Baik S1, S2, atau S3. Jadi ketika Anda ke lapangan, Anda ambil sampel, terus ada manusia duduk-duduk di tepi sungai, ada ibu-ibu sedang nyuci baju di sebelah sumur, itu juga data. Gitu. Ibu dan bapak itu juga data, maka bertanyalah. Ya. Anda bisa beli rekaman seperti ini, voice recorder, ya. Nggak mahal. Kalaupun Anda punya dananya terbatas, nggak bisa beli ini, handphone itu sekarang kan memorinya juga sudah cukup untuk itu. Ya kan? Nah, pakai wawancara gitu. Bertanyalah sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh sampel Anda. Kebayang nggak? Oke ya. Oke, sekarang bisa kameranya di ini kan, kita menutup dulu. Kameranya dibuka. Supaya tahu saya mukanya juga. Dari tadi saya aja yang mukanya kelihatan. Oke. Ini. Oke, ini satu-satu. Memang enggak itu ya. Oke, sip. Jadi,
kesepakatan kita tadi seperti tadi ya, kalau ada yang keberatan bisa langsung ke saya ya. Mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Jadi saya berusaha fair, saya tidak akan memberikan kesulitan, tapi di sisi lain Anda juga harus maklum, saya akan maksimum juga untuk bisa membantu Anda menyelesaikan tugas akhir melalui kuliah yang kita bicarakan sekarang. Gitu ya, kurang lebih transaksinya seperti itu. Oke, nah sekarang kesimpulan yang kedua apa? Yang kedua adalah asinkron. Silakan Anda nonton video bebas. Kemudian diskusinya di dua hari setidaknya untuk keputusan hari ini bisa berubah. Itu kenapa kita punya handphone, ya kan? Bisa berubah. Tapi setidaknya di hari ini kita Senin jam 11 sama Jumat jam 1, ya kan? Terus yang kita bicarakan itu tematik. Ya. Jadi bukan tersekat-sekat berdasarkan nama kuliah. Ya. Tematik. Jadi Anda boleh bertanya apapun, tapi nanti pembahasannya bisa kita geser-geser. Misalnya minggu ini kita belajar umum lebih banyak ke medlit. Nanti minggu depan mungkin kita bicara misalnya yang ini tadi Lukman, misalnya tugas saya di Lampung gitu ya. Kita bicara Lampung misalnya tentang iklimnya gitu ya. Kemudian misalnya ada lagi saya nggak tahu, misalnya Tiara, misalnya saya mau ini Pak, penelitiannya tuh, karena ide penelitian tuh bisa saja begini, misalnya Pak saya tuh yang penting ada di Jogja. Itu bisa. Jadi apa ide itu tidak harus misalnya saya harus ini Pak, harusnya nggak usah. Kalau Anda bingung bisa dimulai dari tempat. Pak, saya nggak mau tahu, yang penting penelitiannya harus di Jogja. Bisa. Atau saya nggak mau tahu, yang penting penelitiannya harus pakai pemodelan. Bisa. Jadi itu adalah titik awal. Titik awal itu bisa dari mana saja. Nah, bisa jadi misalnya di Jogja. Di mana di Jogja? Misalnya di Gunung Kidul, di Wonosari misalnya. Oke, kita bicara karsnya. Ya kan? Jadi kita coba perluas begitu ya. Kemudian satu kemungkinan lagi misalnya Berry. Berry kalau saya tanya nih, terakhir Ber, Anda pengen meneliti tentang apa atau di mana Ber? Kalau apa ya Pak? Masih bingung Ber. Udah ada sih Pak gambarannya Pak. Cuman belum tahu ya, pemodelan keilmuannya seperti apa gitu Pak. Gini, kalau Anda ditanya posisinya seperti tadi, maka Anda itu jangan menonjolkan, tapi belum jelas ini ya. Jangan itu ditonjolkan. Yang ditonjolkan adalah gambaran Anda tadi apa. Gitu, ya. Apa gambaran Anda? Terkait konservasi paling sih, Pak. Oke. Itu sudah satu ini, Pak. Satu apa namanya? Satu kemajuan tentang konservasi, ya kan? Tinggal sekarang konservasinya itu apa, ya kan? Nah, bisa saja nanti tentang konservasi. Nah, di situ kita bicara lebih ke geologinya, misalnya. Itu bisa, gitu ya. Jadi tematik, gitu ya. Kurang lebih itu ada pertanyaan? Nah, ini nanti di Teams masing-masing ini akan saya save ya gambar ini. Akan saya save. Lama kalau sambungan begini. Kemudian saya kirim ke Teams masing-masing gitu ya. Kemudian bagi yang background geologinya kurang ya, bisa nonton tadi buka tabel yang Google Sheet tadi, kemudian ada list video dan list macam-macam ada di situ. Coba Anda di waktu kosong nonton itu. Rasanya video saya juga nggak panjang-panjang, biasanya mungkin 15 menitan lah paling lama. Gitu. Ya Anda tonton saja dulu, gitu. Kalau ada yang tidak jelas ya bisa di Teams itu diketik. Ya. Kalau bisa lewat Teams saja, karena kalau lewat WhatsApp itu, grup WhatsApp saya itu mungkin ada 27. Yang separuh itu alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Itu separuhnya. Jadi saya takut kalau Anda lewat WhatsApp,
ketimbun, Pak, gitu. Jadi mending lewat tim saja gitu, ya. Oke. Cukup? Oke, mudah-mudahan ini membuka wawasan walaupun tidak banyak. Saya akan bagikan itu coretan saya. Terima kasih. Tetap sehat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yo.